Hai semuanya, kembali lagi di Home Review dan ini adalah New Eye Balance. Enggak, kalian belum pernah lihat produk yang satu ini. New Eye Balance ini adalah produk launching terbaru dari Serta edisi iCoolSense Series. iCoolSense Series ini terdiri dari 4 produk baru dan salah satunya adalah New Eye Balance yang satu ini. Dari desainnya sendiri udah jelas perbedaannya dari tipe yang lama ya. Untuk seri New iCoolSense ini kalian bisa lihat di bagian pinggir kasur itu menggunakan warna dark gray dengan kombinasi motif biokristal yang detail dan keren banget. Lalu lapisan atas atau kain atas kasur ini menggunakan warna putih yang dikombinasi dengan warna abu manis yang bikin kasur ini kelihatan cantik dan modern. Tidak hanya itu, teknologi cool fiber dan cool sense di bagian kain ini jadi highlight produk yang satu ini. Yep, yang namanya iCoolSense itu pasti kainnya dingin dan benar. Waktu aku pegang kasur ini terasa ada sensasi dingin yang agak beda dibanding sama kasur yang tidak menggunakan teknologi cool fiber ini. So, ini bakal keren banget dan cool fiber teknologi ini merupakan teknologi yang lagi happening banget di dunia kasur sekarang ini. Kalau dari segi spesifikasi, kasur ini sudah menggunakan pegas pocket 7 zona yang berfungsi untuk memberikan base padat pada kasur ini sehingga kasur ini jadi lebih kokoh dan yang pasti jadi lebih awet. Teknologi Cool Comfort Fusion dan Serta Biokristal yang merupakan material alami yang diimpor baru dari luar negeri ini berfungsi untuk memberikan feel relax saat kalian tidur sehingga aku jamin deh kalau kalian tidur di kasur ini semua masalah kalian bakal beres. Di bagian atas kasur ini terdapat lapisan pillow top yang kurasa ini lebih tebel deh kelihatannya dibanding seri yang lama. Berisi lapisan soft touch foam yang berfungsi untuk memberikan feel lembut dan feel empuk saat kalian tidur di kasur yang satu ini. Yang aku heran adalah kalau kita lihat dari lembar spesifikasi, nggak ada tulisan latex layer yang dulunya ada, sekarang udah nggak ada. Aku nggak tahu deh ini bakal jadi upgrade atau downgrade di kasur yang satu ini. Tapi yang pasti bagian lapisan atas ini lebih tebel dan feel-nya itu juga lebih kenyal waktu aku cobain kasur ini. Tidak lupa di bagian pinggir kasur ini terdapat lapisan foam encasement yang lebih padat dan aku getok-getok juga ini lebih keras dibanding seri sebelumnya atau dibanding kasur-kasur lain. Yang pasti berfungsi untuk menjaga keamanan kalian saat kalian tidur. Untuk seri terbaru dari iCoolSense Series ini, Serta mengeluarkan divan headboard yang model terbaru juga. Ini kalian bisa lihat, ini adalah divan headboard Kansas warna lime. Kalian bisa lihat warnanya menggunakan warna hijau manis kayak gini yang bikin kasur ini jadi kelihatan lebih fresh kalau misalnya kalian kombinasi dengan divan headboard yang baru ini. Dari segi rasa, kasur ini terasa waktu aku duduk itu ada feel lembutnya. Dan yang aku rasain pertama waktu aku sentuh kasur ini memang ada terasa sensasi dingin dari teknologi iCoolSense ini. Ini benar-benar refreshing banget. Dan waktu aku coba rebahan di kasur ini terasa ada sedikit yang nopang di bagian panggul tapi lebih dominan ada feel lembut waktu aku coba rebahan lebih lama di kasur ini. Karena kasur ini merupakan kasur yang baru launching, jadi Serta ngeluarin launching promo yaitu special price dengan divan headboard tertentu yang bikin kalian hemat bisa sampai 20% dan 20%-nya di Serta itu lumayan banget, bisa 1-2 juta rupiah. So, kalau kalian tertarik dengan produk iCoolSense Series ini, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini atau bisa kunjungi store Magio terdekat. Kita ada di beberapa titik di kota Jabodetabek. Supaya mudah, aku bakal munculin link lokasi di deskripsi dan aku bakal munculin di layar komputer dan di layar handphone kalian. Kalau misalnya kalian mau browsing dulu via internet, itu juga bisa. Kalian bisa kunjungi kami di seluruh marketplace kesayangan Anda. Kita ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan kita ada di situs resmi di www.magiohomecenter.online. Kalau misalnya kalian ingin lihat atau ingin menikmati konten-konten menarik, kita ada di Instagram di @magiohomecenter dan kita ada di TikTok di @magiohc. Itu adalah TikTok baru kita ya, karena yang kemarin atau yang lama itu kita kena hack. Oke, sekian review hari ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like. Kalau misalnya kalian gak suka, kalian boleh dislike. Kalau misalnya kalian mau nanya atau mau kasih saran dan lain-lain, kalian boleh leave komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. See you in next episode. Bye-bye.